بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعبد. Bagus. Salah. Mau dihentikan pemula lanjut? Maksudnya dia padanya ya. Oh iya. Yang dulu, yang Ula. atas itu loh. Oh iya. Ulaik. La a'bud ulaik. Kemudian La a'budu ma ta'budun. Ulang sekali lagi. La a'budu ma ta'budun. Ya, A-nya kurang jelas ya. Jangan langsung ke A-in, A-nya jelas dulu. Oh iya. La a'budu ma ta'budun. La a'. Ulang lagi. La a'budu ma ta'budun. Nah, gitu. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ulaika humul muflihun. Bagus. Namanya apa ini? Ula, namanya mat wajib ya. Yang Mad paling wajib ya. namanya mat wajib bertemu hamzah. Ulaika humul muflihun. Fa-nya mengalir, tidak ada fa-nya. Kemudian lanjut. Ala asarihim yuhra'un. Ro-nya jelas. Ro-un. Ro-nya kurang pas. Ulang. Ala asarihim yuhra'un. Gak boleh panjang. Yuh, ra'un. Ulang lagi. Bagus gak ya? Ala asarihim yuhra'un. Nah, ala asarihim yuhra'un. Lanjut. Wassalamun alal wassalamun alal mursalin. S ya. Wassalamun alal. Lainnya satu ayat saja. Wassalamun alal mursalin. Ulang. Wassalamun alal mursalin. Ulaika ala huda. Bagus, lanjut. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Kemudian alam yaj'alil Oh, itu nun bukan ya. Mimdada. Tapi itu nun bukan Alam ya. Alam naj. Alam naj'alil ardo mihada. Alam naj'alil Alam. ardo mihada. Ulang lagi coba. Alam naj'alil ardo mihada. Biha, aduh ada tulisannya tuh salah. Biha zal hadisi asafa. Bagus, lanjut. Min awliya. Min awliya au ya lang min aulia ulaika humul kafaratul fa aruh
Pokoknya pendek ya. Kafaratul ah. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Kafaratul fajaroh. Ulang lagi. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Jim ya, fajaroh. Kemudian. Fajaroh itu jim ya, bukan jaya ya. Iya, Oh jadi iya, fajaroh tadi. Jim kan, ulangnya sekali lagi. dikirain jim jaya. Nanti ya. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah, bagus. La ilaha ula'i wa la Enggak kuat. Oh iya, diulang ya. Ambil nafas dulu, diatur nafasnya coba. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Lanya ini namanya mat jaiz ya. Yang pertama ini namanya mat jaiz. Dan la yang kedua panjang itu namanya mat mat asli. Jadi la yang pertama itu bisa dibaca 4 atau 5 harokat. Boleh 2, boleh 4 juga ya, boleh 3. Tapi di sini ada tulisannya 5 ya. Dibaca panjang 5 harokat ya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Gak kuat nafas gue juga ya. Udah bagus. Kalau kalau apa? Itu apa bacaannya ngayun misalkan lempeng itu nggak apa-apa ya Mbak Siti? Nggak apa-apa. Kayak nggak la apa-apa lempeng nggak jadi apa-apa nggak ngayun gitu bacaan. Nggak apa-apa kalau ngayun nggak ada nadanya gitu ya? Bukan, oh. Kalau ngayun itu malah nggak panjang nafasnya. Kalau la, jadi nafasnya keluar banyak. La, nafasnya Oh. keluar banyak kan kalau diajun. La, kelihatannya panjang, tapi ngayun itu Oh bukan iya. panjang. Jadi ngayun itu bergelombang. Kalau lurus itu pasti panjang. Kalau bergelombang itu ke bawah, ke atas itu. Kalau la, Iya. ilah, nah pasti nafasnya mungkin agak sedikit. Enggak begitu kuat ya, gitu. Diajun. Bagus, oh. Bagus. Ya, makasih Mbak Siti. Ya, sama-sama. Udah pada pinter nih. Amin. Alhamdulillah. Sadaqallahul'azim. Ayo, siapa lagi yang pecah? Amin.